Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rovan Irama. Kali ini saya akan bereksperimen. Dari makanan yang enak ditambah dengan makanan yang enak, hasilnya seperti apa? Enak, nikmat, atau sama sekali tidak enak? Saya akan bereksperimen sambal. Sambal terdiri dari cabai, terasi, garam, diulek menjadi satu. Tetapi kali ini eksperimen saya, sambal tersebut akan saya kunyah satu-satu menggunakan mulut saya. Penasaran? Ikuti terus, pandang terus di channel Songgong. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Makanan orang Indonesia yang paling favorit salah satunya adalah bakso. Nikmat. Minumnya juga salah satu yang terfavorit adalah es buah. Suasana panas seperti ini emang cocok. Makan bakso, minumnya es buah. Tetapi saya kali ini akan bereksperimen. Bakso makanan enak, es buah minuman enak. Bagaimana kalau seandainya es buah saya campurkan dengan bakso? Kita sama-sama melihat dan saya yang merasakannya. Coba saya aduk dulu. Rasa baksonya masih ada. Rasa es ininya hilang ini. Coba tambah lagi. Rasanya unik. Ada rasa bakso, ada rasa buah. Jadi tidak enak. Jadi intinya gini, sesuatu enak dengan yang enak, kalau dijadikan satu, belum tentu hasilnya jadi enak. Oke, sekian dulu eksperimen dari bakso dicampur dengan es buah. Eksperimen selanjutnya kita nantikan. Orang Indonesia identik dengan makanan pedas, yaitu sambal. Ini adalah alat ulek untuk mengulek ya. Kalau bahasa Brebesnya namanya layah, tapi ini terbuat dari tanah nih. Ini saya akan bereksperimen. Kalau sambal, bahan-bahannya ada terasi, garam, dan cabai serta bumbu yang lainnya. Untuk kali ini saya akan mencoba tiga bumbu ini, terasi, garam, dan cabai. Tetapi saya tidak menggunakan layah ya untuk menguleknya. Saya mencoba menggunakan mulut. Jadi kita makannya satu-satu. Cabai, terasi, garam. Garam, cabai, ini terasi ini cabai. Cabai. Kalau kita menggunakan cabai langsung diulek di sini, rasanya emang top, nikmat. Tetapi kalau kita menguleknya langsung dengan mulut,
satu-satu dimasukin ke mulut, rasanya tidak bisa dibayangkan. Terima kasih untuk yang sudah melihat tutorial eksperimen dari saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya di Songgom Channel. Tunggu eksperimen-eksperimen selanjutnya dari saya. Terima kasih.